jenengan apa kula Pak sing nyukani sambutan? Kula mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya The Brandal Kebun. Oke dulur, pada kesempatan kali ini kita berkunjung ke tempat beliau. Nah, ceritanya begini dulur. Waktu sering lewat ke Gading Rejo, saya melihat tanamannya beliau. Beliau anggota DPR Komisi 2, Bapak Harno Irawan. Nah, beliau Tan Tumpang Sari nih dulu. Kako dulu dengan cabai, sekarang yang lebih membagongkan dulu ini. Ini sungguh sekali di luar nalar, karena biasanya petani bawang merah les tanpa ada naungan. Pada kesempatan kali ini, tanam bawang merahnya ada naungannya, yaitu tanaman kakao jenisnya klon MCC02. Jadi nanti kita akan podcast lah sama beliau, rahasianya apa saja. Jadi monggo Pak Harno diperkenalkan namanya pada dulur-dulure Brandal Kebun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harno Irawan. Kalau profesi saya adalah seorang petani. Kalau jabatan betul anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Dalam kesempatan ini saya selaku Komisi 2 memang membidangi ya, yaitu pertanian, perkebunan, dan ada perikanan juga di antara salah satunya itu. Nah, dalam kesempatan ini saya juga terima kasih ketemu dengan Mas Jarot yang baru pertama kali, saya juga terkejut. Di mana pada kesempatan ini hari ini bisa silaturahmi tempat saya. Ini sesuatu hal yang memang menjadikan ke depan harapannya dengan hadirnya Mas Jarot ini, para petani-petani khususnya di Kabupaten Pesawaran ini bisa lebih maju nantinya. Amin. Nah, itu Mas Jarot. Nah, masalah sedikit tadi disampaikan itu ada tanaman bawang merah tumpang sari di selah-selah tanaman kakao. Ini memang saya sengaja menciptakan budidaya tanaman bawang merah, di mana bawang merah ini seolah-olah yang ada di Brebes. Nah, kita bawang merah terkenal ya Pak? Terkenal, adanya Brebes. Nah, kita mencoba Pesawaran Lampung ini akan kita ciptakan juga seperti di Brebes. Nah, itu. Maka sedikit pengalaman kami ya, yang sudah kami lakukan. Ini juga produksinya, bandingannya 1 kilo masih mampu nanti produknya 10 kilo bahkan bisa lebih. Nah itu. Tapi kalau Pak, rahasiane niku dari olah lahan ya, kali amunisi-amunisinya niku apa aja? Padahal saya dari sering melihat itu kan sudah pernah ditanami cabai, kates, dan saat ini bawang merah. Apakah itu enggak lahan janda loh Pak? Hebat ini Pak Dewan ini. Luar biasa ya. Justru lahan kita itu sudah janda 5 kali. Waduh. Sudah janda 5 kali, ini luar biasa. Nah, maka terutama petani harus bisa memahami yang namanya panca usaha tani atau 5 usaha tani. Yang pertama memang kita harus menggunakan benih yang unggul. Pengolahan lahan, ya kan? Terus kemudian juga pupuk berimbang, ya, itu diantaranya pupuk berimbang, kemudian ada pemberantasan atau pengendalian hama dan penyakit, juga cukup air. Nah, jadi segala tanaman ini walaupun cukup pupuknya berimbang tapi airnya tidak cukup, ini tidak akan berproduksi tinggi. Kuncinya air. Nah, kemudian tadi kembali soal janda yang sudah 5 kali. Ya. Ini dulur. Pak Dewa juga suka bercanda itu ya. Ya. Janda 5 kali dulur. Tanahnya udah janda 5 kali. Kalau janda 5 kali ini heboh betul ya. Okay. Jadi rahasianya kita pertama pengolahan lahan. Pengolahan lahan memang ini harus dilakukan jauh hari. Ya, jauh hari, dan kemudian tidak terlepas penggunaan pupuk kompos atau pupuk organik. Itu
Kemudian para petani ini taunya pupuk, dipupuk dan dipupuk supaya subur, tapi apa namanya, bahwa tanah kita ini sudah tua sebenarnya. Ini yang perlu dibenahi. Artinya harus melakukan, menggunakan pembenah tanah. Itu salah satunya. Nah, untuk pupuk pembenah tanahnya, nanti ini saya justru ya, kekurangan pasok, kekurangan. Nanti saya apapun ya minta dengan jenengan supaya bisa memasok ya pembenah tanah terutama. Nah itu. Oh ya, niki Amit Sewu Pak nggih, motong kalimat sebentar. Oh ya dulur, untuk kesempatan kali ini juga beliau sudah kenal Jakaba dulur. Jadi ya, sering pantengin channelnya Abah Junedi Said. Ya. Untuk Abah Junedi Said, dapat salam Abah dari Pak Irawan, anggota Komisi 2. Jadi Abah Junedi ini juga spesial nih, dari di Lampung juga sudah terkenal. Alhamdulillah kita berjuang bersama beliau untuk mengenalkan Jakaba. Alhamdulillah untuk Lampung sendiri masih di tingkat pertama untuk Jakaba, disusul di Osaka. Kita terus akan kembangkan untuk inovasi-inovasi Jakaba agar lebih bisa menekan kos produksi petani untuk para petani kita, apalagi untuk petani-petani pemula. Karena untuk merubah mindset petani ya memang perlu sebuah pemikiran yang pelan-pelan dulu. Jadi alhamdulillah kali ini Berandal Kebun bisa berkunjung ke tempat beliau, anggota dewan, tapi jiwanya jiwa petani dulu. Jadi hebat sekali dulu. Ya. Moga Pak, dilanjutkan Pak. Ya, pesan saya, harapan atau pesan saya kepada para petani, marilah kita belajar dan belajar terus agar petani-petani kita itu menjadi petani hebat, artinya petani yang berproduksi tinggi. Nah itu, yang kedua, jangan tinggalkan organik. Mantap. Ini, terutama organik, mantap. Organik. Jadi niku udah satu pupuk dasarnya niku nggih kompos nggih Pak. Kompos. Mantap. Tadi saya ngecek tadi di tanahnya itu juga karakter dari tanahnya itu baik mempiur, mawur, terus ada lengket-lengketnya. Jadi untuk menyimpan air itu juga bagus dulu. Jadi perlu lagi kita garis bawahi dulu ya. Untuk sekali lagi tetap paling utama adalah olah lahan yang benar. Kalau olah lahan sudah benar, insya Allah nanti lancar, nanti nggak ada kendala di tengah perjalanan. Jadi nanti kita akan berkunjung ke kebun beliau yang ada BM-nya yang sudah umur 15 HST dan sudah mau panen. Ilmunya tingkat tinggi dulu, walaupun Pak Dewan, tapi ilmu tingkat tinggi. Bertaninya patut diangcungi jempol. Berandal Kebun belum apa-apa, makanya beliau Berandal Kebun di sini bisa datang ke tempat beliau berbagi ilmu, karena hakikat sebenarnya hidup adalah untuk menghidupi bagi sesamanya. Tetaplah berbagi, karena berbagi tidak akan mengurangi rezeki, baik dengan ilmu, baik dengan apapun, demi kebaikan kita bersama. Moga Pak, ditambahkan lagi ada pesan-pesan untuk dulur-dulur tani, dulur-dulurnya Berandal Kebun. Moga Pak. Segera cukup ya. Cukup ya. Oke, dulur. Itu tadi video dari saya bersama Pak Harno Irawan sebagai Komisi 2 untuk wilayah Pesawaran gitu, Pak. Bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bumi Pesawaran ya Pak, ini bumi Lampung. Andan jezama. Mantap.